Hasil sementara, pertandingan final, Denmark Open 2024, hari Minggu, 22 Oktober. Di final ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan sesama pasangan Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 15-21, 21-18, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 12 menit. Dengan demikian, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil menjadi juara Denmark Open 2024. Bagi mereka, gelar Denmark Open merupakan gelar kelimanya di tahun ini. Di partai final selanjutnya, tunggal putri Korea, An Se-yong, akan melawan tunggal putri Cina, Wang Zi. Rekor pertemuan, 8-2, untuk keunggulan An Se-yong. Di pertemuan terakhir mereka, An Se-yong berhasil menang dengan skor 23-21 dan 21-13. Di partai final ketiga, ganda putri Cina, Liu Shengshu, Tan Ning, akan melawan ganda putri Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil menang dengan skor 21-11 dan 21-16. Di partai final keempat, tunggal putra Jepang, Koki Watanabe, akan melawan tunggal putra Denmark, Anders Antonsen. Pertandingan final tunggal putra dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-3, untuk keunggulan Anders Antonsen. Di pertemuan terakhir mereka, Anders Antonsen berhasil menang dengan skor 21-14 dan 21-17. Di partai final kelima, ganda putra Cina, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 3-1, untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Di pertemuan terakhir mereka, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil menang dengan skor 21-13 dan 21-15.